yang dihormati sekalian, meneruskan acara majlis dengan segala hormatnya dengan persembahan kekayaan. Jangan ada double standard. Kita pun nak tahu juga mana datang kekayaan ni. Ya, saya dah tanya Dr. Mahathir banyak kali dah. Macam mana anak-anak dia boleh kaya, bukan berniaga pun. Jadi kalau dah jadi public figure, maka orang berhak untuk tahu pula mana datang kekayaan ini. Jadi jangan berpura-pura lah. Kalau nak menunjuk yang kita nak perjuangkan orang yang susah ke apa-apa, kemudian kalau kita, apa salahnya kalau tunjuk kemewahan dia, asalkan semuanya itu halal. Dalam agama pun tak menyalahkan apa ni, dia punya umat dia ke apa untuk mencari kekayaan. Cuma sumber kita nak tahu. Takut kan?